wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Packing Shit Sekripos. Sekarang gue lagi ada di studio Net. Lagi ada di Net TV sih sebenarnya, diundang acara Tonight Show. Ini efek dari waktu gue gambar bareng sama Herspen dan juga Caca di Depok yang dihampiri oleh tim Jaguar. Dan kayaknya mereka mau menanyakan seputaran itu. Jadi kita juga diminta untuk datang bertiga untuk gambar juga bareng di sini. Yang nanti mungkin hasilnya akan dilihat di Tonight Show bareng Vincent sama Desta, dan mereka juga nanti mungkin akan coret-coret bareng kita. Nah, kita lihat apa yang gue buat sekarang dengan keterbatasan media. Kalau yang dua orang ini mah mau medianya kecil juga udah jago, nah gue kan butuh media besar. Kita mulai. Gambarnya cuma punya waktu 1,5 jam buat gambar. Aduh, kalau dua orang cuma udah tutup mata, nah gua
tutup mata, tutup kuping, tutup semuanya juga selesai. Sebelum kita lihat Wendy menggambar ya, kita lihat dulu tayangan waktu Wendy menggambar. Tadi udah menggambar, ini kita lihat tayangannya pada saat menggambar. Bahasan kita tadi apa? Oh, gambarnya Wendy, kita tadi seperti apa? Yuk ke dalam sana yuk, ini yeah. Hasilnya. Apa sih yang sebutannya lo milok atau apa sih? Kita tahu nya milok ya. Graffiti. Aman. Lo beberapa tahun ini gue lihat lagi giat banget dan suka banget hobi baru lo ini nyoret-nyoret. Ya, graffiti lah. Berapa tahun sih udah? Sudah 3 tahun. Gue pengen tahu, pasti ada prosesnya, tapi cara untuk membuat garis kecil dengan garis lebar. Nah, dengan cat lebih dekat sama jauh doang kali ya? Iya, itu doang. Pressure jarak sama Oh, jadi semakin pressure semakin under, kita semakin tertekan gitu ya. Jadi kalau tekannya udah under, kita tinggal wear. Udah mendingan daripada banyak cincong, kita cobain aja. Coba. Hair, kasih tau hair. Oke. Caca kasih tau. Kok ada pentil apa? Iya, ada. Nah, semakin jauh. Coba nih, kalau bisa. Bisa diajar. Kita diajar. Oke. Luar biasa, nggak bermakna ya. Keren, Desta. Oh, dia beda ya, apa pressure-nya sama yang ini? Yang di material ya? Beda. Kemarin kan Desta emang Vincent emang agak susah ya untuk gue ajakin ngaleng di Karma. Ya udah gak apa-apa. Paling gak sekarang momennya pas untuk mereka belajar. Tahu ya basic mereka kan udah ada sih gak apa-apa. Harapannya mereka enjoy, nikmatin. Siapa tuh besok tau tuh udah gambar ya. Susah ya. Loh, ya iya, cuma susah ya. Sama sulit ya. Jadi graffiti dan mural ini kan ada komunitasnya atau kelompok ya kan. Suka bentrok enggak sih? Maksudnya berantem kayak geng-geng motor gitu, berantem misalnya gitu. Enggak lah. Coba rebutan tembok gitu misalnya. Rebutan sih enggak lah ya. Cuma memang mungkin ya tinggal ya namanya di jalan kan. Kemungkinan-kemungkinan kayak ditimbang segala macam. Wah, lu merusak karya. Kan itu Iqbal. Tapi cara menentukan tembok yang akan digambar izin dulu atau gimana? Kalau gue sih so far izin. Kan ada yang sedikit-sedikit ya rebel. Ya ada, itu mah pilihan ya. Iya, culture-nya emang begitu, karena Banksy, kalau gue taunya Banksy ya. Kemarin sempat trending tayangan dari program 86 di mana Wendy tertangkap kepolisian sedang menggelapkan pajak kalau nggak salah. Apa hubungannya ini? Sedang menggambar, kita lihat tayangan seperti apa ya. Ini akibat lo pada ngomong dari kandil 86, ya kan, yang gua benar mau. Lo beneran ditangkap? Waktu itu gue habis gambar di daerah Cinere sama teman-teman Depok Artistry, gerobok tembok, terus sama Hers sama Caca udah lama koordinasi, bang mau lanjut gambar gak nih, ada spot yang memang pernah digambar ya sebelumnya mulai ya Hers ya, menimpa ya, kita timpa ulang lah ibaratnya gitu. Nah itu kebetulan memang saat kita sampai situ sekitar jam 11. Terus kita nunggu mobil parkir untuk pergi dulu. Abis itu sebelum memulai emang kita minta izin dulu.
sama yang punya tembok itu siapa emang? Book itu bukan tembok sih sebenarnya. Rolling door bengkel gitu. Rolling door bengkel. Rolling door. Siapa yang punya siapa? Ya mana kita tahu. Lah, berarti lu enggak izin. Izin. Kalau tadi enggak tahu siapa. Lah emang kok tanya namanya gitu. Lalu izin tapi lu kenalan dulu masa enggak mungkin lu izin main main gambar gambar. Enggak lah gila. Enggak maksudnya kita enggak sampai sedetail itu, kita cuma bilang boleh gak kita gambar? Oh, akhirnya bilang boleh. Boleh. Tapi begitu tim Jaguar datang, gimana perasaan lu pada saat itu? Pada saat itu sebenarnya gue jujur ya deg-degan. Tapi salah satu alasan mungkin banyak orang yang nanya di YouTube gue, banyak juga yang bilang kalau itu settingan ya kan segala macam. Ya udahlah, tapi juga kalau dijawab satu persatu. Tapi pada saat itu kondisinya memang gue sedang tidak memakai masker pada saat tim Jaguar datang. Jadi gue dikasih tau tim gue ada tim Jaguar. Oke, gue langsung pakai masker gue. Gue sengaja gue nggak buka. Oh, biar gak ketahuan? Enggak, gue pengen dapetin kondisi real aja, Pak. Oh, gitu. Pas dibuka emang ternyata gak kenal juga gitu ya. Langsung aja lah kalau gitu. Kita udah, ini surprise buat Wendy Ibda, Winam, Agus, dan Tim Jaguar. Sudah Pak. Iya Pak, maaf Pak. Iya Pak. Silakan. Saya mau periksa sekarang. Bapak, tapi Bapak ngumpul belakang kamera. Sorry. Bapak, tapi Bapak dulu pas nangkep tahu enggak itu Wendy? Sudah tahu. Duduk. Kok nangkep sih gua enggak ditangkep? Kan kira 2 hari kan lo. Gila kali. Ah, ini Pak Winam nih. Saat pertama datang tidak tahu kalau itu Wendy. Enggak tahu. Terus gimana? Apakah memang menangkapin orang-orang yang emang ilegal kok gambar. Iya. Jadi kalau saya temukan, Pak, bisa ditempatin dulu Pak, saya takut. Iya Pak. Dari pihak kepolisian sebenarnya melihat seni mural atau graffiti ini kan kita sering lihat di beberapa tembok-tembok di daerah di Jakarta lah kita ngomongin itu yang memang jadi bagus gitu. Ada juga soalnya melakukannya kayak di kereta, di kereta. Itu gimana Pak? Kalau masyarakat fine-fine aja atau pemuda tidak mau permasalahan itu ya? Kami makmum ikut silakan. Tidak masalah. Batasannya nggak ada Pak? Apakah bagus atau enggaknya kan relatif. Saya enggak ini informasinya dulu ya. Oh iya. Kalau saya belum melakukannya. Kau jangan sadar keluar juga kamu. Enggak, sebenarnya kalau kemarin yang gua tangkap adalah kejadian realnya adalah Pak Winam beserta teman-teman Jaguar itu sudah melakukan tindakan sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya. Ada laporan, ditindaklanjuti, dan alhamdulillah kenapa kita tetap stay di situ, nggak ada yang lari, nggak ada yang pacar-pacar, karena kita percaya bahwa apa yang kita lakukan kita sudah mendapat izin. Jadi nggak ada masalah segala macam. Pak Winam juga sempat mengetok pintu bengkel itu sendiri, gitu kan. Orangnya sempat mau servis motor. Enggak, itu kan bengkel pelek. Pas Pak Winam ngetok, bu. Ibunya sempat keluar gini, Pak udah tutup, udah tutup apa nih? Gak ada, orangnya udah tidur, karena itu jam setengah 2 pagi gitu kan. Jadi yang terjadi adalah Pak Winam akhirnya memutuskan untuk cabut sama tim Jaguar karena memang tidak ada masalah di situ. Karena sudah ada izin ya Pak ya? Sudah ada izin. Jadi tidak dirugikan juga. Jadi hanya konfirmasi. Dan kalaupun gua gak buka masker, Pak Winam gak tahu kondisinya kalau itu gua, ya gue karena gue pengen dapetin kondisi real gitu sama teman-teman di situ nggak ada tendensi apa-apa dan segala macam, karena gue takut kalau misalkan gue memperlihatkan muka gue takut tim Jaguar ya kayak jatuh cinta gitu membuat tidak usah menghiraukan ya Pak Winam. Pak Winam mungkin ada pesan-pesan untuk generasi muda kali yang suka
graffiti dari Pak Rina sendiri gimana? Ya kalau saya berharap generasi muda yang punya hobi mural, kreatif, saya persilakan untuk berguru dengan Bang Wendy dulu. Ya, saya aja belajar Pak. Pak karena panas Pak. Tadinya rambut saya kayak bapak loh. Betul ya. Seperti bagusnya seperti itu. Ya. Gitu. Dan kami persilahkan di mana tempat yang tertentu dengan tujuan untuk memperindah. Tidak membatasi, tidak membatasi kreativitas, ya. Tapi juga harus bertanggung jawab dengan tentunya seperti itu. Itu ya. Ya, ya, untuk memperindah terutama estetikanya sebuah kota, ya. Di mana tentunya memperindah kota tersebut menjadi ramah, ya. Dan nyaman dilihat. Ya. Her sama Caca juga terima kasih banyak ya, terus berkarya. Sekali lagi harus ada izin ya, jangan sampai sembarangan. Tujuannya memperindah ya. It's very easy.